Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat. Semoga sahabat tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan mengintip 7 miliarder dunia yang berangkat dari keluarga miskin sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Siapa sajakah mereka? Mari kita singkap. 7 miliarder dunia yang berangkat dari keluarga miskin. 1. Yan Kum, pendiri WhatsApp. Sebelum mendirikan WhatsApp, Yan Kum bekerja sebagai tukang bersih-bersih untuk menghidupi kehidupannya. Berasal dari Ukraina, ia dan ibunya pindah ke Amerika saat usianya menginjak 16 tahun dan tinggal di California. Bekerja di salah satu toko sebagai tukang bersih-bersih ternyata mengantarkannya pada takdir lain. Ia bertemu dengan Brian Acton, yaitu CEO founder WhatsApp, yang kemudian menginspirasikannya untuk merilis WhatsApp. 2. John Paul DeJoria, pendiri Patron Spirit Company. Apakah Anda pernah membayangkan hanya dengan menjual sampo dan kondisioner Anda bisa menjadi kaya raya mendadak? Ternyata hal tersebut bisa diwujudkan oleh John Paul DeJoria dengan mendirikan perusahaan yang fokus pada perawatan rambut, yaitu Patron Spirit Company. Tidak punya rumah dan sering kehabisan uang, kini harta kekayaan miliarder tersebut diprediksi telah mencapai 3,4 miliar US dollar atau setara dengan 47,41 triliun rupiah. 3. Oprah Winfrey, pendiri The Oprah Winfrey. Lahir di keluarga miskin, tak menghentikan Oprah Winfrey untuk tetap semangat meraih kesuksesan. Dibesarkan oleh neneknya, dulu Winfrey hanya mampu menggunakan karung kentang sebagai pakaian satu-satunya. Dengan masa kecil yang sulit dan tidak stabil, ayahnya kemudian menyekolahkannya agar fokus pada dunia pendidikan. Tak disangka, Winfrey kemudian mendapatkan beasiswa penuh dari Tennessee State University dan mulai bekerja sebagai pembawa acara di AM Chicago. Dengan karir yang terus terbuka, Winfrey kemudian dapat memiliki talk show sendiri, yakni The Oprah Winfrey, sekaligus mencetak sejarah sebagai wanita ketiga yang memiliki dan menciptakan programnya sendiri. Kekayaannya kini mencapai 2,8 miliar US dollar atau setara dengan 39,29 triliun. 4. Larry Ellison, pendiri Oracle Corporation. Diadopsi oleh bibi dan pamannya, Larry Ellison pernah mengidap penyakit pneumonia atau radang paru-paru sewaktu dia kecil. Ellison bahkan diketahui keluar dari universitas sebanyak 2 kali sebelum ia menemukan karirnya di Oracle. Mendirikan Oracle Corporation, kini harta kekayaannya diestimasikan sebesar 56,6 miliar US dollar atau setara dengan 794 triliun rupiah. 5. J.K. Rowling, seorang penulis. Bercerai dengan suaminya, J.K. Rowling membutuhkan setidaknya 7 tahun lamanya untuk merilis buku pertamanya, yaitu The Harry Potter Series. Pernah bekerja sebagai guru bahasa asing di Portugal, kehidupan Rowling tidak pernah mudah. Pernikahan yang tidak berjalan lancar, tidak memiliki pekerjaan yang pasti, dan sering tidak memiliki uang. Kehidupan Rowling berubah saat ia memutuskan untuk menjadi penulis. Kini harta kekayaannya mencapai 160 juta US dollar atau 2,2 triliun rupiah. 6. Howard Schultz, pemilik industri kopi. Pernah menjual darahnya hanya untuk biaya kuliah. Pendiri Starbucks ini nyatanya juga berjuang keras untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang. School yang juga diketuai bekerja sebagai bartender untuk membiayai pendidikannya tersebut. Ayahnya yang merupakan supir truk mengalami kecelakaan patah kaki dan tidak memiliki asuransi untuk keluarganya yang saat itu tidak memiliki pemasukan. Dengan berbagai macam kesulitan yang ada, School kini mencetak sejarah dengan industri kopinya tersebut, dan harta kekayaannya dinilai mencapai 2,8 US dollar atau 39,2 triliun rupiah. 7. Duang Chang,
pendiri perusahaan Forever 21, yakni clothing company, pindah ke Amerika dari Korea Selatan. Ia kemudian tinggal di Los Angeles dan pernah bekerja di sebuah toko kopi. Ia bahkan pernah bekerja dengan 3 pekerjaan sekaligus dan bekerja 19 jam sehari sebelum ia meraih impiannya. Kini, Duan Chang dan istrinya berhasil mendirikan perusahaan Forever 21, yakni clothing company, dan diprediksi kekayaannya mencapai 3,3 miliar US dollar atau setara dengan 46,3 triliun rupiah. Tak hanya itu, bahkan kini tokonya sudah berdiri di 48 negara berbeda di dunia. Itulah 7 miliarder dunia yang lahir dari keluarga miskin yang bisa kita jadikan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi kita. Kian saudara, informasi yang menarik untuk kita ketahui. Salam, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.